Pesona istri Irjen Verdi Sambo membuat Brigadir J gelap mata. Brigadir J nekat berbuat tersebut pada istri Kadiv Propam itu anggota polisi, Brigadir J atau Nopriansah Yosua Huta Barat. Brigadir Yosua tewas akibat adu tembak dengan rekannya sendiri sesama anggota Polri, yaitu Baradae. Peristiwa adu tembak tersebut terjadi di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Brigadir J merupakan anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai sopir dinas istri Kadiv Propam. Sementara Baradae adalah anggota Brimob yang bertugas sebagai pengawal atau ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP, aksi adu tembak maut itu disebut bermula saat Brigadir Yosua memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Di kamar itu, Brigadir Yosua disebut melakukan tindak kepada istri Kadiv Propam Polri yang kemudian berteriak minta tolong.